warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendesain akuarium ini dengan batu-batu untuk akuarium ini ya. Ada kita beli 3 dan rumah ikannya. Ada baling-balingnya. Oke, ini bahan-bahannya ya. Nah, ini kan sekarang nih masih sederhana banget nih. Ya. Akuariumnya ikan glowfish yang baru ya. Dan ikan pedang. Ikan pedang ya. Nah, ini dia. Ini oke, kita mulai nanti bagaimana caranya kita mencoba. Oke. A few moments later. Kita pertama buka batu-batunya dan kita cuci. Cuci ya. Oke. Satu. Nah, dicampur. Oh, berat. Bisa? Lumayan berat. Oke, buka. Kita cuci. Karena ini kan baru dari tempat apa akuarium kan, harus kita bersihkan dulu. Ya, coba, masukkan, tuangkan. Ya. Oke. Oke, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Kelihatannya ya, dua karung udah lumayan banyak, ya? Penuh, tambah satu karung lagi. Oke, satu lagi. Oke, sip. Oke, sip. Oke, setelah itu kita, nanti kita cuci ya. Iya. Oke. Kita skip dulu skip untuk mencucinya ya. Oke. A few moments later. Cuci ininya, batu-batunya. Kita cuci. Kita buang airnya nanti gimana ya? Sudah bagus. Dalamnya yang berbeda. Seperti cuci tangan. Kamu lihat tangan abang tuh, tangan abang yang ditutup buka. Ah, nanti kalau udah mau banyak baru. Oke, kita sampai berapa kali buatnya? 3 kali. 3 kali aja. Ya, oke. Sip. Dah. Ah, cuci lagi. Cuci lagi. Oke. Sekarang nih. Iya, terus gunakan lagi. Oke. Ini terus. Dah. A few moments later. Rumah-rumahnya nih, sekarang rumah-rumahnya nih ya. Kita bersihkan, kita siram aja karena ini kan barang pabrik tuh. Nanti jadi enggak apa dia. Oke. Oke. Udah sip. Udah kan? A few moments later. Oke. Sekarang sudah kita cuci, bersihkan terus sekarang bagaimana cara kita untuk fungsi rumah-rumah ini dan batu-batuan bisa jadi cantik ya. Kita bikin dekorasinya supaya lebih cantik ya untuk ikan ini ya. Oke. Ikutin kami terus ya. Oke, dah. A few moments later. Okay. Ini rumahnya udah kita settle, rumah-rumahnya. Sekarang masukkan batu-batunya pelan-pelan. Coba masukkan. Ya, mantap gitu. Oh, dia. Gitu. Masukin gitu dia. Selang batunya. Oke. Kita tengok hasilnya nanti ya. A few moments later. Wah, ini hasilnya ya, guys. Cantik juga kan, guys? Wah, ini rumah-rumahannya. Ikan-ikannya. Ikan bahagia kan. Insya Allah nanti setelah ini nanti kita buat rumput-rumputan,
terus apalagi daun-daunan gitu biar nampak lebih jauh lagi ya. Oke. Terima kasih guys. Ada wis keren, senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, senang nih.